Karena ya baik, terima kasih anda masih putih. bersama kami dan kita lanjutkan lagi dialog tentang skenario pembangunan presiden dan wakil presiden. Ya. Ini bapak-bapak kita lanjutkan ya. uh, on air on air. Oke, okay. Pak Raffriza sekali lagi uh, dari Mas Reh Tadi mengatakan ini uh, dari, justru dari kubu uh, koalisi merah putih begitu yang menyatakan akan menguasai TNI dan lain-lain begitu. Tidak benar kita menyatakan hmm. TNI itu sudah bisa kita kuasai. Tadi saya katakan TNI melalui dasar panglima tertinggi itu adalah presiden. Yang mengajukan panglima TNI adalah presiden. Hmm dan dpr hanya memberikan pertimbangan. Tidak memberikan persetujuan, tidak setuju kepada TNI. Ini makanya saya bilang salah. Pernyataannya hmm. siapapun yang menyatakan itu salah. Hmm. Apakah dia mengutip kata siapa untuk belau, itu salah. Pernyataan itu salah. Hmm. Ya, termasuk Duta besar. Memberikan hanya memberikan apa? Pertimbangan, bukan memberikan persetujuan. Hmm. beda memberi persetujuan dan memberi pertimbangan. Berarti Kalau sudah memberi tidak satu suara begitu, ada, memberi dari... pertimbangan itu memberi semacam memberi pendapat. Dia hmm. beli beli. yang mengusulkan kan dia terus, bukan kita yang mengusulkan orang. Hmm. DPR tidak berhak mengusulkan TNI, panglima TNI, dan DPR tidak berhak mengusulkan juga termasuk Kapolri. Ya itu ya harus jelas-jelas bahwa itu termasuk duta, duta besar itu adalah yang mengusulkan adalah presiden kepada DPR. Oke, okay, us usulan usulan presiden, tetapi ya. uh, jika uh, termasuk uh, MK sahabat, ya. MK sendiri begitu fit and proper test harus melalui uh, DPR juga, Enggak, begitu betapa. kan? Berarti kan, Tidak tetap dikuasai. kan? ada 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 pemerintah, ada MA, ada DPR, ada hmm. tiga kan? Itu hmm. ada perimbangan di situ. Hmm. Nah, DPR itu hanya tiga, hmm. pemerintah tiga, MA tiga. Hmm. Ada perimbangan di situ. Okay. Ini makanya pernyataannya terlalu berlebihan. Lebih -lebih okay. Berarti masih mayoritas. DPR itu mayori, minoritas. Andainya tiga pun dari DPR masih minoritas. Oke, okay. Mas Reh bisa tetapi hmm. uh, diusulkan oleh Presiden jika hmm. nantinya DPR menolak kan juga tetap, uh, tetap ada kekuatan dari DPR juga kan? Udah bisa menolak hmm. apa alasannya menolak? Kan harus jelas juga menolak hmm. ya. Oke, okay. Mas Rey. sesuai dengan persyaratan. Apa yang ini? Pertama, kalau disebut bahwa itu pernyataan ngaur ya disampaikan ke Pak Asim ya karena ya. itu pernyataan Pak Hasin Jojo Hadi Kusumo jadi beritanya itu secara umum mengatakan Jokowi akan menerima apa, apa, bayaran mahal akibat pencalonan capresnya itu. Nah itu skenario itu disebutkan oleh Pak Hasim. Jadi kita hanya mengutip hmm. skenario itu yang saya sebut. Kalau kita berkaca dari sosiologi, ya tentu ini sinyal-sinyal yang harus dibaca gitu. Hmm. Jadi pernyataan satu toko, toko yang lain dan sebagainya. Meskipun kemudian sekarang dibantah oleh Pak ya silakan itu diperdebatkan di KMP gitu. Hmm. Jadi jangan, jangan, jangan disebut orang paranoid gitu. Orang hanya membaca gejala-gejala. Kalau dilihat gejala-gejala itu bahwa skenario mengarah ke sana juga bukan sesuatu yang e, tidak mustahil. Nah sebetulnya yang paling mungkin bisa dijelaskan bahwa misalnya sebagai contoh ya Pak Pak SBY bisa amal lima tahun itu bisa dilihat dari gejala apa yang dilakukan oleh DPR para politisi sepanjang sebelum Pak atau sebelum tentu saja e, Pak. Pak, -pak SBY memerintah lima tahun, gitu. Mm -hmm. Akan nah, kalau kita lihat dari awalnya sebetulnya, mulai ada negosiasi, mulai memasukkan partai-partai, tidak ada pernyataan-pernyataan yang terlalu tinggi, sudah masuk ke proses Bank Senturi, tapi tiba-tiba partai mengatakan melemparnya ke KPK, gitu. Itu sudah secara umum, secara sosiologis kita mengatakan, sinyalnya partai-partai tidak menginginkan mm -hmm. Pak SBY itu dimaksudkan di tengah jalan, kira-kira mm -hmm. begitu. Mm -hmm. Tapi kalau dilihat dari sekarang ini, berbagai pernyataan yang dikumpulkan. Tindak tanduk termasuk di dalamnya, misalnya berbagai pernyataan KMP yang akan mengamandemen undang-undang dasar dan mengembalikan mekanisme pemilihan tidak langsung lagi, terhadap Temulai. presiden tetapi hmm. melalui MPR, MPR hmm. dan sebagainya. Itu semua dirangkum. Nah, sekarang, setelah semua pernyataan-pernyataan ini -pernyataan dirangkum, termasuk tindak tanduk dari KMP di, di, di politik, dan sebagainya, tentu pertanyaannya ada apa ini dengan semua? Hmm. Nah, masuklah opsi itu. Apakah kemungkinan skenario ujung dari skenario ini adalah mengarah kepada pemakzulan jokowi atau tidak dan sebagainya gitu. Nah tentu saya ini nggak bisa dijawab sekarang. Hmm. Sama seperti Pak Refrizal mengatakan, oh kami tidak melakukan itu. Oh iya sekarang hmm. tidak akan nanti pembuktiannya kan baik sesuai dengan proses waktu gitu. Nah cuman okay. yang mau kita sebutkan itu dengan mengumpulkan keliping-keliping ini. Kira-kira begitu. -kira Pertanyaannya ini mau kemana? Okay. Itu sama dengan mengatakan mengumpulkan datu, dua batu, tiga empat batu. Mm -hmm. Setelah batunya terkumpul, kita mengatakan ini batu mau Kan Kira-kira begitu. -kira oh, kira -kira okay. kira -kira. Tidak sekarang Pak, tetapi belum tahu nanti kan. <coughs> Tapi dengan dengan yang sudah disampaikan oleh Bang Reini bagaimana? Kalau nanti itu kan harus ada sebab. Hmm. Saya katakan dalam undang-undang dasar itu harus sebabnya. Misalnya dia melakukan tindakan perbuatan tercela, melanggar undang-undang. Itu nggak bisa. Kalau dia tidak melanggar undang-undang, apa alasannya DPR memazulkan Nggak hmm. masuk akal saya kira ya, hmm. dia, dia kita mazulkan kalau nggak ada yang dilanggar oleh dia. Makanya terlalu paranoid, saya katakan sekali lagi, pendukung pendukung Jokowi, kalau hmm. dia nggak punya alasan, mudik. Kan panjang proses untuk memazulkan orang itu, tiga per 4, DPR harus hadir. Hmm. Sekarang P3 udah diambil oleh Kulisi uh, Indonesia, hebat. Kita 50% juga nggak ada lagi orang udah hmm. kurang 50%. Hmm. Demokrat? nggak merasa dirinya ada di kolusi merah putih sendiri dia merasa penyimbang saja kalau dicocok ke merah putih dia ikut merah putih kalau cocok di sini dia ikut di sini gitu <silence> sekarang ini dia masih cocok ke kebetulan masih cocok ke merah putih karena ketemu megawati susah hmm. ya kan kan terakhir ketemu megawati menjelang pemilihan apa tuh dia nggak jadi kan <silence> ya, ditunggu-tunggu nggak jadi pemilihan ketua dpr ya udah sby nya udah standby udah segala macam Megawati enggak siap, siap untuk bertemu dengan Megawati. Mm -hmm. berarti sudah siap-siap ya, kan? untuk kehilangan Demokrat juga begitu? Enggak, kehilangan siapa saja kan dalam politik kan biasa-biasa saja. Mm -hmm. Jangan kami pun saya dari PKS sudah dulu menyatakan seandainya PKS ini ditakdirkan, Allah menang 50 pun kita akan ngajak yang lain. Ngurus negara ini nggak bisa sedikit, mm hmm. nggak usah belagu kita gitu dalam negara ini. Mm -hmm. Kita perlu kebersamaan bangsa kita ini bangsa majemuk. Mm -hmm. Saya bilang gitu. Sering saya menyatakan penyatakan, baik di pers, di TV, saya, sampa hmm. saya sampaikan demikian. Hmm. Mau uruskan, jangan kita baru 20% aja udah songong gitu kan, udah berlagu gitu ya. Hmm. Kami, saya menyatakan 50% sa seandainya tadi karena 50% kami akan ngajak orang lain untuk bersama-sama. Okay. Hey, ini baru sudah ketawa-ketawa. Yeah, yeah, istilah berlagu yeah. dalam politik itu saya gak paham. Yeah. <laughs> A atau mungkin karena PKS nggak diajak oleh PDI Perjuangan, saya enggak oh, tahu bukan Enggak diajak, diajak. Tapi kita. begini, maksud hmm. saya yang mau ya, kita Bukan enggak diajak, kita memilih, Kita harus memberikan pembelajaran hmm. kalau kita kalah. Membesarkan diri kita kalah sudah. Kami... Kalau hmm. begitu kan jelas bukan ya, persoalan kami. diajak nggak diajak kan? Ya, tapi diajak pun kita nggak mau. Oh, iya, iya. Nah, kita eh. gitu. kan memilih. Sudah jelas. Ya, Kita memilih. Jadi dulu pun kita mengapa dukung SBY? Hmm. Kita ikut memenangkan SBY. Iya makanya. Kenapa disesali bahwa ya. sekarang kita, kita ajak, kan? tidak ikut S Jokowi? <laughs> emang kami tidak ikut memenangkan Jokowi. Backingnya terus memenangkan. Biarkanlah. <laughs> ya. Re-re ya. ini yang ya, mendukung clear, Jokowi kan? ini jadi menteri silakan. Ya. Kami persilakan. Kami jangan kami mengganggu. Nggak mau mengganggu gitu. Oke bang Re. Jangan untuk kos posnya dia terganggu nanti Pernyataan kalau di Dibantah sendiri oleh dia, yeah. gitu loh, kira -kira -kira. Yeah. Terus dikatakan apa PKS tidak diajak? Oh saya nggak mau diajak, gitu. Kalau begitu ngapain Megawati diminta-minta ngajak? Oh itu kira-kira gitu. nah, begitu. Nah kira-kira begitu. ya SE bukan dengan PKS. Yeah. Artinya yeah. kalau kita mau setuju bahwa yang kalah itu beroposisi ya sudah. Demokrat yeah. itu juga bagian yang boleh disebut kalah. Oleh karena itu ya Anda di, di situ saja selesai itu politik, gitu kira-kira Sehingga nggak perlu ada ungkapan yang menyebut. Oh, Anda terlalu songong ya. Mm -hmm. terlalu apa gitu, istilah-istilah yang tadi disebut oleh Pak Refrizal. nah, tapi saya mau mengatakan begini, lagi-lagi kalau kita melihat dari sosiologis, apa yang mau dimaknai dari pernyataan Pak Refrizal yang baru itu saja. Mm -hmm. Bahkan hal-hal yang sangat sepele sekalipun itu seolah-olah jadi besar bagi apa namanya? bagi Pak Refrizal yang logikanya tabrakan sendiri di antara nah. mereka gitu. Itu kan artinya secara tidak langsung kita melihat bahwa ada sesuatu yang terpendam begitu dalam. Ya, entah itu luka namanya, entah Oke. itu apa namanya. Kira -kira -kira ada sesuatu yang kita. begitu dalam terpendam sehingga logikanya terperakan sekali. Kalau kami di PKS di sama -sama dari awal sudah ya dengan koalisi ini yang kita bangun dengan nggak ada yang lain ini. Kalau kita kalah, pernyataan saya dari awal, dari sebelum kita kalah atau menang, sebelum kita mengadakan pemilihan presiden, hmm. kami kalau kalah kami di luar, kalau memang kalau menang kami di dalam. Hmm. Itu pernyataan. Tidak kita kita konsisten dengan itu. Hmm. Dan kita nggak mau balik balik gitu ya. Digoda, dirayu ini kita seperti ketiga begitu ya. Iya, seperti ketiga kita tidak mau seperti. Oke, okay, oke okay, nanti <laughs> kita akan bahas <laughs> lagi. Masih ada satu segmen lagi tapi kita harus tidak pariwara. tetap bersama kami pemirsa.